dengan saya ya, sama gitu, ada nusnya ya kan. Saya juga bingung, jujur saya bingung juga. Kenapa saya bisa sama sama dia, malah selalu bertolak belakang gitu, pro dan kontra. Selalu kalau saya misalnya melakukan hal yang benar, dianggap salah sama dia. Kalau dia nganggap itu benar, saya anggap selalu salah. Sama, kita ini sama-sama melakukan kesalahan, tenang aja Pak. Makanya saya waktu lagi jatuh dari kesalahan saya, diinjek sama-sama dia, buset kaki. Saya ingat banget nih kejadiannya ya guys ya. Itu siapa? Angel. Angel. Apa? Angel kenapa? Batuk. Ke Tante Maria apa ke sini? Hah? Lah, yes. Internet, belum bayar kuota internet, belum bayar telepon ke tim, ini banyak guys. Jadi saya ini termasuk orang-orang yang sangat-sangat seperti orang-orang yang sangat-sangat bodoh, orang yang sangat-sangat bodoh ya. Jadi berusaha untuk menjadi seorang langit yang bisa, bukan menciptakan langit sih, maksudnya seperti langit gitu, biru aja terus, apapun yang terjadi biru aja terus, karena langit itu selalu biru, kalau langit hitam, hujan intinya gitu ya. Cuma nih sekarang ini kejadiannya adalah di saat sekarang ya, gelap. Nggak ada malam, kan jam 1 gitu. Gitu pagi lo, nggak percaya juga. Nih, mau kasih aja. Ini nggak mungkin bohong kan. Tuh, berapa tuh? 1, 2, 2, 2. Nah, abis ini gue mau upload lagi nih. Sejam-sejam ya. Video kita ini banyak lho. Karena kok saya bisa bikin video banyak. Saya emang waktu luangnya banyak. Jauh waktu luangnya sedikit ya. Kantor, gimana buka gak? Kantor tutup hari minggu lho. Ya, terus apa lagi? Bisnis. Bisnis jalan juga. Ya, bisnis jalan juga, ya kan. Kerjaan jalan juga. Apa lagi yang nggak jalan? Otak. Otak nggak jalan-jalan. Jadi otaknya yang dipakai buat apa? Ya otak dipakai buat mikir, masa buat jalan doang, emang otaknya jalan. Jadi otak dipakai buat berpikir ya. Misalnya kayak kita kerjanya sebagai petani nih, anggap aja petani dah, kan saya bisa jadi siapa aja ya. Aku kan Patrick Star, bisa menjadi siapapun. Nah jadi kalau misalnya saya seorang petani nih, yang saya lakuin adalah saya akan berpikir bagaimana caranya supaya mengefisiensikan tanah yang kecil bisa menghasilkan sesuatu hal yang berbuah banyak gitu. Dan masa panennya juga harus sampai 3-6 kali lipat, lebih cepat daripada orang lain. Itu yang disebut dengan petani guys. Itu misalnya saya petani ya. Namun saya tidak jadi petani saya nih, ingat ya. Saya tidak jadi petani dulu. Jadi kalau misalnya merasa disaingin sama saya jadi petani. Saya bukan petani, ingat. Saya nih manusia biasa aja ya. Penakluk planet Pluto dulu. Pluto gak? Planet Pluto ya. Jadi kalau misalnya yang ngomong petani ini baru contoh doang. Simulasi ya. Atau kalau dibilang tuh kalau dalam bisnis tuh namanya kayak apa ya, file extension to be corporate of exempling. Terlalu panjang ngomongnya, udah bilang aja quotation. Quotation nih.
quotation kurang lebih kayaknya. Jadi ini quotation, oke di scan, udah keluar tuh summary-nya apa. Sesimpel itu bro, ternyata ya, kerjanya. Oke, jadi kita bakal matiin air dulu. Ini ngomong aku pakai sholat ini, sering saking modalnya, relatif ya. Terima kasih telah menonton!